Datuk Sri Azainah stated that the end must be practical and pragmatic during the general election, rather having a pre-election agreement or post-election agreement. That being said, is the end in any talks with any other party outside of the coalition? Ya, kita harus memikirkan bahawa politik ini adalah dinamik. Kedinamikan politik harus dilihat dari segi keperluan. Keperluan untuk menjalin kerjasama dengan siapa saja, saya sebutkan tadi. Siapa saja yang bersetuju dengan dasar dan paksi PN itu sendiri. Maka pada hemat kami bahawa langkah-langkah seterusnya harus dilakukan post-election, iaitu selepas pilihan raya umum, bila pun. Dan ini mesti disiapsiagakan agar kita tidak terkejut dengan sebarang adverse consequences jika sebarang perkara yang kita tidak jangka. Dato'